Bekarai di Sumba, Nusa Tenggara Timur. Akhirnya dia berbatang getar lubang 3, 5 biji dengan Bapak. Pada siang hari ini dan kami juga yang terakhir sebelum pengiriman. Mari Pak. Hasilnya bersih, cantik. Untuk yang kedua ya. Pembukarai, hasilnya masih bagus. Terakhir ya, satu lagi. Pembukarai di Sumba, Nusa Tenggara Timur. Jadi caranya seperti ini Pak. Setelah Bapak masukkan adukannya dan Bapak ratakan dengan cangkul tadi, getarkan mesin atas sampai adukannya turun, lalu tambah. Nah setelah Bapak ratakan kembali, maka turunkan pemadat ini. Nih. Nah setelah itu Bapak hidupkan mesin getarnya sampai mur ini sangkut di skor ini. Jika mur ini sudah sangkut ke skor ini, itu menandakan ketinggian batako Bapak sudah sesuai permintaan. Seperti ini, Pak. Nah,
Jika mur ini sudah sangkut ke skor ini, itu menandakan ketinggian batako bapak sudah sesuai permintaan. Jadi tinggal angkat saja, Pak. Jadi karena ini baru masih getar, cara mengangkatnya bapak hidupkan mesin getarnya sambil diangkat. Pada ketika hendak lepas baru matikan. Seperti ini, Pak. Nah, Pak Umbu Karai di Sumba, Nusa Tenggara Timur. Inilah dia pres batako getar lubang 3, 5 biji. Pesanan Bapak. Baru saja selesai kami uji coba yang terakhir. Sekarang mari kita lihat hasilnya, Pak. Nah, ini Bapak bisa lihat ini. Ini pori-porinya rapat, Pak. Tidak kelihatan. Itu menandakan batako ini padat. Ini juga, Pak. Oke, sebelahnya lagi. Cantik, Pak. Lihat depannya. Bersih, tidak ada yang cacat. Bersih semua, Pak. Nah, jadi uji coba yang terakhir ini cukup 3 kali saja, Pak. Dan ini sudah membuktikan bahwasanya pres batako getar 5 biji pesan lubang 3 pesanan Bapak ini sudah layak operasi. Dan insya Allah, alhamdulillah, ini hasilnya jelas layak jual ini, Pak. Nah, selanjutnya akan kami bersihkan lalu akan kami packing. Kemudian tunggu kabar dari kami, Pak. Bagi saudara-saudara sekalian yang menyaksikan video ini, apabila hendak memesan pres batako getar lubang 3-5 biji seperti pesanan Pak Umbu Karai di Sumba, Nusa Tenggara Timur ini, silakan hubungi nomor WA saya. Salam Rekagas.